Sahabat Muslim, Rumaisah adalah nama lain dari Ummu Sulaim. Wanita pertama Madinah yang memeluk Islam ini adalah ibunda dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia menjadi janda karena Malik ibnu Nadar murka dengan keputusan istrinya memeluk Islam. Malik mati terbunuh kawanan perampok saat dalam perjalanan menuju Syam. Hidup menjanda dijalani Ummu Sulaim sekian puluh tahun lamanya. Suatu ketika ada seorang saudagar kaya bernama Abu Toha yang jatuh hati dan bermaksud melamarnya. Ummu Sulaim pun berkata, "Engkau seorang kafir, sedangkan aku seorang muslimah. Tidak pantas bagiku menikah denganmu. Aku tak ingin emas dan perak, akan tetapi aku hanya ingin Islam darimu," ujar Ummu Sulaim saat menolak lamaran tersebut. Abu Toha yang patah hati mendatangi Rasulullah SAW dan mendapat hidayah memeluk Islam. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, "Aku belum pernah mendengar seorang wanita manapun yang lebih mulia maharnya dari Ummu Sulaim, karena maharnya adalah Islam."